Yahudi pun tanya, wahai Muhammad, apakah yang dia akan dilakukan oleh manusia ketika mana Allah telah menukar bumi ini menjadi bumi lain? Nabi pun jawab. Habis Nabi jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soalan Yahudi ni, Yahudi ni pun pergi. Maka Nabi pun bagi tahu, soalan-soalan tadi tidak pun aku ketahui seandainya tadi Allah tidak memberitahukan kepada aku. Waktu tu, waktu tu Nabi tunduk saat Allah Nabi tahu mujizat. Ada perkara ghaib yang Nabi sendiri tak pernah tengok seumur hidup dia, tapi Nabi bagi tahu benda ghaib itu kerana yang bagi tahu kepada Nabi sama ada Jibril ataupun Allah Azza wa Jalla. Antara benda ghaib yang Nabi bagi tahu, yang Nabi kata aku tak pernah lihat benda itu, antaranya ialah akan datang akhir zaman nanti dekat dengan kiamat, wanita-wanita berpakaian telanjang. Berpakaian telanjang, tak mau real hadis tu, yang tu setengah jam. Berpakaian telanjang, kasiatun ariyat. Macam mana? Nabi kata lam arahunna, aku tak pernah tengok kumpulan ni. Hari ni nampak tak? Hari ni ada banyak pakai baju, tapi nampak seluruh bentuk tubuh dia. Sama ada pakaian tu melekat ataupun pakaian tu nipis atau pakaian tu jarang. Maka Nabi sebut nisaun kasiatun ariyat di kalangan umat aku yang aku sendiri tak pernah melihat seperti mereka, tak pernah. Cuma Allah bagi tahu kepada aku, kata Rasulullah, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Bagi tahu kepada kumpulan-kumpulan wanita ini, mereka tak masuk syurga, bahkan wangi syurga pun tak dapat dibawi, diciumi. Ending hadis tu Nabi kata sesungguhnya wangi-wangian yang menghambur keluar daripada pintu syurga yang dibuka dapat dicium oleh pejalan kaki di atas sirat 500 tahun sebelum dia sampai depan pintu syurga. 500 itu wanita-wanita ni tak boleh bau, tak boleh bau, orang kata mengenai bau, tak boleh cium pun bau tersebut. Tu hadis lain tu, ni tajuk lain ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, isteri Rasulullah yang meriwayatkan hadis besar ini namanya Zainab. Ada Zainab, anak Nabi pun ada yang bernama Zainab, isteri Nabi pun ada dua orang yang bernama Zainab. Ini Zainab binti Jahsy. Kenal satu nama, berapa ilmu dah buat, dah banyak ni, alhamdulillah. Tiap-tiap kali tuan-tuan dengar maklumat baru, sebut alhamdulillah dalam hati pun tak apa, di mulut pun tak apa. Sebab Allah Ta'ala janji la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur dapat ilmu baru, aku tambah 10 ilmu baru yang lain. Subhanallah.